sebuah bola yang berwarna terang ini memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar. Lanjut pergi abis ini ya. Dan lihatlah ini, apa yang akan terjadi? Dengar dulu nih. Gue gak tahu apa yang terjadi, tetapi pasti ada yang mengalami sesuatu ketika gue menekan bola yang bersinar itu. Oke, guys, welcome back with me the channel and YPBHU, dan selamat datang. Selamat. Ya, selamat datang kalian para pecinta Comedycon, Extracon, Combo Tol. Welcome. Selamat datang kalian para pecinta Comedy Zone Extra. Ya, selamat datang kalian para pecinta Comedy Zone Extra Combo. Hari ini kita bakal melihat meme Discord kembali dan juga Facebook lagi, dan kita bakal melihat meme Facebook hari ini tuh disediain sama siapa sih, Bang? Sama Faturi Indonesia. Solid, solid, dan solid. Ya, buat kalian yang haters Fatur, silahkan kalian buka bounty sendiri ya. Bounty berapa, 10 juta atau gimana untuk berburu Fatur, guys ya. Tapi Fatur tetap bekerja di tempat gua sampai detik ini. Sah, kita langsung saja, daripada banyak yeping, banyak basa-basi, kalian pusing terlebih dahulu. Kita tengok meme Comedy Discord hari ini. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga hari ini Discord kita tidak goblok, kiamat. Oh lol. Oke, langsung saja. Let's go. Woman belong in the kitchen. What's happen when I'm in the kitchen? Sangat berbeda, guys ya. Sangat berbeda sekali ketika wanita di dapur dan juga lelaki di dapur. Entah kenapa lelaki itu seperti dari sperma itu sudah terkena kutukan jinx untuk menijak dapur, guys. Ketika lelaki menijak dapur, seketika alat-alat di situ tuh. Itu siapa sih itu? Langsung itu, guys. Jadi ketika kalian menyentuh alat-alat yang berada di dapur, alat-alat itu seketika benci sama diri kalian, bro. Itu real, bro. Itu real. Hampir semua lelaki mengalami hal yang sama seperti ini. Ya, itu sudah diriset sama Dr. Topan Rabiesos. Ya, itu sudah diriset pada tahun 1902, guys. Ini kompilasi stiker si tua Ino aja. Setidaknya gua rasa stiker Ino cukup fine-fine aja ya dibanding stiker gua. Lu lihat stiker gua yang ini. Ya. Dengarkan notifnya. Dan juga stiker gua yang ini. Kehidupan dokter spesialis telinga di Jawa Timur. Aku kaya. For real kah ini, guys? For real kah ini, dokter-dokter di Jawa Timur spesialis telinga sudah kaya raya sekarang, guys? Hey, Tyson. What the fuck? 1990 apa nih? What is your name? Rian. Rian. What's your name? Rian. Nikes. Yo! Bayangin lu bangun tidur dan ternyata masih tahun 2012. No.
No. No, man. Bayangin lu lu bangun tidur dan ternyata masih tahun 2012 dan film 2012 itu ternyata beneran terjadi di tahun 2012. Prabowo menjadi presiden, para koruptor. Respect untuk presiden kita sekarang, guys ya. Mengeksekusi para koruptor-koruptor. Respect Pak Prabowo, saya dukung sangat. Kabur lu sana, kabur. Koruptor kocar kacir bejir. Ya mau lo simpen dimanapun uang tersebut ya, namanya juga wangi bangkai tetap tercium bes. Ya mau lo tutupin apapun itu ya, hal yang buruk tetap aja bakal muncul ke permukaan. Kita sangat mendukung ya dalam Pak Prabowo ini menghukum para koruptor-koruptor ini guys. Gue suka banget, dan yang baru-baru ini gue denger itu Bea Cukai kena juga lo. Tinggal kita tunggu lagi selanjutnya apa ya, kita tunggu. Karena ini seru guys. Terkadang gue lihat di platform sebelah itu si Kaisang itu mengasih-ngasih clue-nya men. Dan ternyata clue-nya itu hampir rata-rata itu bener. Bukan hampir sih, rata-rata bener guys. Yang kemarin itu dia ke bandara bawa kerupuk dan ternyata Bea Cukai ya mana. Why so serious? Aku setelah mengetahui bahwa jejak digital di sosmed akan dicek ketika mau melamar kerja. What's my school principal doing? Bapak itu benar-benar berpikir kalau dia sedang dari dalam editan. Gue ketika memberi motivasi kepada temen gue yang pacaran, dang. Ya lu berjor-joran lu, oyo lu, bioskop tiap hari, makan-makan mahal sosoan, biasa makan kentang goreng doang lu, setan lu. Member goceng masih dibilang member dipu sama cewek, all-allin lu anjing. Beliin baju pulender, H&M, baju lu masih pojok busana, setan. Orang sama cewek, gue ngobat orang ya. Pojok busana? Gue blocking dong-dong banget sih orang sama cewek. Mati-matian emak lu nurus. Minta anak ke pasar kagak mau. Bisa Rizky, ayo mama ke pasar. Lain MC mah. Anjing banget kan ya bocah-bocah. Bilang ceweknya, Beb jemput aku dong di Monas, OTW saya. Apalagi kalau rumah kosong, Beb rumahku kosong. Biarkan Ibon memasak guys ya. Benar sekali ya. Itu fakta, giliran emak lu. Bang, tolong beliin mama gula di warung. Nanti mak, lagi pusreng. Giliran cewek lu. Kan, rumahku kosong. Love you too. Yo! 放假了给爸妈做顿饭，爸爸一碗，妈妈一碗，小狗一碗，我一碗，我是最大功臣，应该吃两碗，点火。 Ya cukup setahun ya, cukup untuk setahun. Ya benar, Izumi Kazuhita. Oke, biar gue tebak ini dari sini ya, gue bisa melihat ini itu One Direction ya nggak sih, One Direction, One Direction nggak sih guys, ini mirip tangannya si Zayn Malik dah. Apalagi Rezi Kuntul nih, astagfirullahaladzim. Gua lagi gua gak tahu harus merobohkan gimana dinasti Rezi Kuntul ini guys. Gua udah bingung banget. Udah kayak Kinga di Rohimat Konstantinopel belum? Oh hell nah. Kok gua sekarang belum punya pacar? Apaan sih? Ini Thank you.
Masa mencekam banget suasananya men, sumpah. Anjrit, baka gue di depan, di depan orang-orangan halimawan, bangsa. Malu banget guys, gila, gila. Apa gue harus kembali ke masa lalu dan menggali kuburan Albert Einstein dan membangkitkan kembali Albert Einstein? Abis itu gue bersama Albert Einstein bekerja sama untuk membuat time traveler dan gue kembali ke 21 Agustus di mana gue ingin mengetek video dan gue tidak jadi membuat intro tersebut. Apa harus gue melakukan hal seperti itu ya? Breaking, Jake Paul has challenged Mulyono to a boxing match after beating Mike Tyson. Infokan tanggal penjualan tiket tersebut ya. Infokan saja. Seorang dokter asli Cina tidak mendapatkan pekerjaan di rumah sakit manapun. Jadi dia membuka klinik dan memasang palang bertuliskan, dapatkan pengobatan seharga 100 ribu. Jika tidak sembuh, uang kembali 500 ribu. Seorang pengacara berpikir ini adalah peluang bagus dan pergi ke klinik itu. Saya kehilangan indera perasa, dok. Suster, bawakan obat dari kotak nomor 3 dan teteskan ke mulut pasien. Ah, ini minyak angin. Wah, selamat. Indera perasa Anda telah pulih. Silahkan bayar 100 ribu. Pengacara yang kesal itu kembali setelah beberapa minggu untuk mencoba mendapatkan kembali uangnya. Ingatan saya sangat terganggu, dok. Saya tidak dapat mengingat apapun. Suster, bawakan obat dari kotak nomor 3, teteskan ke mulutnya. Loh, itu kan minyak angin. Anda memberikan itu kepada saya terakhir kali. Wah, selamat lagi. Ingatanmu kembali. Silahkan bayar 100. Pengacara yang marah itu membayarnya lalu kembali seminggu kemudian dengan tongkat. Penglihatan saya menjadi sangat lemah, sehingga saya tidak dapat melihat sama sekali, dok. Ya, saya tidak punya Idam. Obat untuk itu. Jadi ambillah 500 ribu ini. Loh, dok, ini kan cuma 250 ribu. Selamat, penglihatan Anda telah pulih. Silahkan bayar 100 ribu. Absolute cinema. Momen ketika lagi diangkut tiba-tiba dengar sebuah musik. Oke, ini dari Estin ya, Cek. Hell nah. Hell nah. Hell nah. Kang Mus, read my outfit. On, bro, what song is this driver playing, dog? Ganggu enjoyer sudah sampai mana ini? Sampai Maluku, coy. Lingganggu enjoyer sudah sampai angkutan kota di Maluku, guys ya. Respect. Sadar dirinya sedang diikuti dari belakang oleh perampok, lihatlah yang dilakukan pria ini. Apa yang dilakukan pria itu? Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Siapa yang berikut ini, bro? Ada wajah di kanan lo, di mana, di mana wajah di kanan lo, di mana guys? Di... Wait, wajah di kanan lo, kagak ada kocak. Lah wajah di kanan bawah gua anjing, bocil dajal. Wajah lu itu mah kanan bawah, kanan ngajar bocil-bocil ya. Hari-hari makan gocekan viewer. Hari-hari makan gocekan viewer. Standar TikTok, oke, dari Heki Riel, oke. Dia ingat sholat plus soft spoken plus curtain hair plus lebih tinggi dari gue plus family man plus sayang anak kecil plus gak friendly plus possessive plus gak jamet plus low profile plus anak pertama plus act of service plus membelah laut. Oh, enggak ada. Orang-orang yang benar-benar mencintai pasangannya, mereka tidak peduli kekurangan pasangan mereka, hanya mencintai. Betul, betul. Jangan pernah terjebak sama standar TikTok guys, itu tuh standar dungu ya.
Men, masa lu harus mencintai seseorang dengan begitu banyak syarat seperti ini, Jing? Udah kayak ngelamar kerja di Indo. Banyak maunya gitu, serasa dia itu udah paling sempurna, padahal belum gitu loh, bro. Sebelum lu, woman, sebelum lu mau cowok yang seperti ini, lihat dulu, lu ngaca dulu sama diri lu sendiri, udah pantas belum sama cowok yang kayak gini? Kalau gak pantas ya udah ludahin diri lu sendiri. Kesel gua, guys. Terkadang ada yang cerita waktu itu ya, ada suami istri yang dimana dia itu ditinggal sama istrinya gara-gara keikut standar TikTok itu. Tai banget, men. Hell. Oke, ini dari si Kuntul, guys, gue download karena nggak tahu kenapa di Discord gue tiba-tiba nggak bisa muter lagu, Jing. Lagu apa yang rela lu puter-puter terus sampai gendang telinga lu begini? Hell, nah. Apa nih? What the? Walaupun nanti mungkin bulan depan atau tahun depan bakal hilang, guys ya. Yang masih membekas ini juga nih, satu banjir-banjir sempak dah. Wes, kita langsung aja ke Facebook. Hell nah. Kita langsung aja ke Facebook, guys ya. Kita langsung saja melihat meme yang sudah disediakan Fatur di Facebook. Let's go. Jangan lupa buat tonton video ini, promosi dikit, guys. Cekring. Jalan rumahnya ditutupi tetangga, bangun jembatan sendiri Rp 250 juta. Sosok Sunardi lansia di Jepara bangun jembatan 250 juta karena jalan rumahnya itu ditutup sama tetangganya. Ini bukan soal uang, tapi harga diri. Uang bisa dicari, harga diri lu cari mati. Anjir, jembatan 250 juta sebagus itu. Soalnya nggak ada yang korupsi, bang. Inilah kenapa kalian jangan pernah meremehkan lawan kalian. Karena ketika kompetisi menebang kayu ini sudah dimulai, pria ini hanya berdiam diri seolah sedang merencanakan sesuatu. Sampai akhirnya dia pun mulai mengayunkan kapaknya di saat semua lawannya sudah setengah jalan. Dan nampaknya, dia berpikir kalau tidak masalah jika dia memulainya terlambat, asalkan dia yakin dengan strategi yang telah dia rencanakan lebih lama dari lawannya. Dan berkat strategi yang dia lakukan, akhirnya lawannya pun berhasil memenangkan kompetisi. Kalah jembok. Di Jupiter emang ada oksigen sama atmosfer, tapi di Jupiter luas jadi bisa muat banyak orang. Tapi nggak ada oksigen. Manusia kan punya hidung, ngapain pakai oksigen? Ternyata benar kata orang, guys ya. Dimana kalau lu melihat isi komen kolom komentar TikTok itu, 30% IQ kalian itu turun. Ternyata itu benar, bro. Itu benar. Ini astaga, dongoknya, dongoknya. What the hell is that? Plus 1000 aura ditambah dengan baju Israel babi, guys ya. Status BBM Mas Edi Warteg. Ini zaman BBM dulu, anjir, anjir. Ngawur, re. Listening tuh hadat alwi, telah kupasrahkan tobatku ya Allah. Bis tuh gairah gadis SMU Jombang, gadis kerudung main di kebun. Edi Marioto benar-benar mention. Zaman BBM itu bahaya banget. Apa yang lu putar itu bakal bisa ketahuan sama teman-teman di BB lu ya. Bahaya banget, men. Zaman dulu bahaya banget BBM, men. Apa di Universitas Papua. Okay, what is that? Oke, apa nih, anonymous member, nyesel nggak bang? Ini di grup tongkrongan Palembang V1, guys ya, grup gua. Coba buat intro baka.
Gak sabar sama keseruan bulan Ramadan. Damn, 3 bulan lagi kita puasa, guys. Bulan Ramadan 3 bulan lagi, guys. Gue gak sabar banget menghibur kalian di setiap menyambut buka puasa dan sahur, guys, ya. Gue bakal live. Aku kangen puasa. Ya gue kangen banget sekonsisten kemarin. Kemarin gue konsisten banget ya di bulan puasa. Gue live sampai konsisten setiap mau buka, setiap mau sahur itu gue konsisten banget live menghibur kalian. Nah gue kangen banget itu juga, bro. Gue pasti bakal menghibur kalian sih di bulan puasa dengan live gue. Yo! 2019 ganti presiden. Oke, guys, mungkin sampai sini aja kita komedi di Seresa Combo. Semoga sempat terhibur. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian semua. Thank you baru nonton. Thank you for watching. See you guys on the next video. Salam gamers.